90-an masih rame di college. Jadi kalau kita disebut menemukan sebenarnya enggak tepat. Disebut menemukan sebenarnya enggak tepat. Sebenarnya enggak tepat. Yang mengingatkan rame kembali. Yang datang ke gerobokan justru dari Jakarta, dari dulu. Jawa Barat, dari Jawa Timur. Karena memang sentral mereka ada di gerobokan. Batu, Pak. Batu, Pak. Dua sampai empat. Ini ada satu udah lebihnya. Tidak tahu persis, yang jelas masih banyak. Solawi, gue. Oh, sini. Ya. Yang ini yang atas tanahmu, Pak. Siapa? Raden Renggo Prawiro Wijoyo. Ini kan ya. Ini. Jangan lari nanti kok ini saya ajak napa. Itu sang itu. Kan itu apa namanya? Berarti ronggo. Berarti ronggo ya, Pak Parti. Waris. Nah, ini masih asli namanya. Yang tulisannya. Ya. Nah, kicingnya mungkin wis kicing baru mungkin dia pernah pernah ngono sing openi mungkin ya. Ya pasti ada. 90-an masih rame di Holi. Jadi kalau kita disebut menemukan sebenarnya enggak tepat. Cuma mengingatkan kembali. Yang datang ke gerobokan justru dari Jakarta, dari dulu. Jawa Barat, dari Jawa Timur. Karena memang sentral mereka ada di gerobokan. Terus urutannya Mbah-mbah. Nah, itu. Pro jadi punya sejarah makam Belanda. Ini makam Belanda. Ya, di pantai ya, Komunis. Ya, ini dia yang jadi kenal rencana ini gak mati. Bro, jadi ya, punya Ki Ageng Getah Sundowo lah, itu keluarga Ki Ageng Getah Sundowo. Ini yang ketiga, ini yang PKI. Ini keluarga Ki Ageng Getah Sundowo. Urutannya apa sama Ki Ageng Getah Sundowo, anu, Mbak? Kurang lebihnya adalah putri ya, apa? Istri ya? Istri? Oh. Istri. Ini, ya. Istri kita Sundowo. Itulah. Nah, yang paling, anu ya ini, situsnya. Yang ada di sini adalah dari nasab dan silsilah Tuban, karena tanda ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah tanda daripada Tuban. Apa yang ini? Nah, kedekatannya dengan Cina adalah ini, Tuban. Hubungan antara Tuban dengan Tuban itu ada hubungannya. Yang tidak disangka ya ini terbiar kan, nggak ada yang tahu. Kita masuk di ini ada tambah jilid-jilid ada cuma ini kan. Ini jelas mana? Makam. Situsnya jelas, nggak mungkin dipindah. Bisa diangkat. Bisa diangkat. Mungkin ini foto-foto. Kan sangi batu di titik loh, jadi. Batu. Ya namanya tadi loh. Situs. Macam ini toh, batu situs ini atau prasasti. Jadi batu semacam ini itu ada kan tahun berapa? Oh iya. Baros. Batu kapur baros. Ini tanda namanya batu kapur baros. Karena Rasulullah pernah ambil batu baros di Belitung, Bangka Belitung. Ya, kita juga punya baros, yaitu sepanjang daripada benteng utara, Gunung Kedeng. Batu baros, lah itu batu baros. Di Yaman sudah ada tulisannya kalau itu ya. Jadi orang dahulu yang namanya berilmu itu kan semuanya tercatat rapi. Ya lah, maka masih bisa diketahui bahwa marga belakangnya Bakbut. Karena mereka adalah tertib terhadap apa yang dilakukan. Yen. Nah, itu. Nah, anaknya nomor sik pura ya. Lah sing anake teng ndi? Semarang, Surabaya. Tuh. Jenenge sing kabeh niku? Nggih, nggih. Saya wonten namane tetep. Makam Suwada Sumi wong mati ya biyen lali aku. Dikenal dengan makam Suwada Ngrubukan. Cuma sing wae. Nih. Ini kabeh ngene iki. Ah.